Hey, di channel aku Maria Kali ini seperti yang udah kalian lihat ya Agak berbeda nih dari video-video aku sebelumnya Karena aku menggunakan warna merah marun cetar membahana kayak gini Ya sesuai dengan judulnya ini aku akan nge-swatch beberapa warna bold Dari Maybelline Super Stain Matte Ink yang aku punya Uh, yeah, memang sih aku jarang-jarang banget menggunakan warna bold tapi karena kemarin aku dikirimin ada beberapa varian warna yang belum pernah aku swatch Dan pastinya kali ini videoku adalah buat kalian nih para pecinta makeup bold karena bakal pasti akan suka dengan warna-warna yang kayak gini ya Untuk semua warnanya ini uh, beberapa sih belum pernah aku swatch sama sekali baru pertama kali jadi memang ini bukan video top 5 karena memang aku tuh pecinta natural ya, nggak terlalu suka warna bold. Tapi siapa tahu bisa menjadikan referensi juga kalau kalian lagi cari-cari nih warna boldnya dari Maybelline Super Stay Matte Ink. Buat kalian yang udah nungguin video ini atau penasaran juga pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu. Karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira, so pastinya aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke warna shade yang pertama. Sekarang aku akan buka dengan warna yang langsung gelap banget nih dari semua yang bakal aku swatch kali ini. Dan sebenarnya ini udah lama juga pengen aku coba tapi aku belum sempat buat beli. Ternyata kemarin aku dapat shade-nya yaitu yang 50 Voyager. Jadi di sini dia itu warnanya kayak warna-warna plum, uh, seperti warna merah wine gitu, merah keunguan, tapi cukup gelap ya. Diaplikasikan di bibir aku nggak usah dipertanyakan untuk pigmentasinya, pastinya bagus karena ini warna bold, bisa langsung mengcover pinggiran bibirku yang gelap. Dan yes, aku perlu ngerapiin dulu di depan kaca seperti biasa dan hasilnya kayak gini. setelah menurut aku cukup rapi. Um, menurut aku ini warna yang cukup menarik ya kayak warna gelap tapi di muka aku di skin tone aku tuh nggak membuat kotor gitu mungkin karena ada perpaduan warna uh, merah ungu yang cakep ini dan langsung kebayang dong kalau misalnya dipakai dalaman ombre bakal secantik apa Oh iya btw ada yang mau nggak sih aku buatin kayak base ombre dari Maybelline Super Stay Matte Ink Karena kan dulu aku udah pernah buat, aku akan buat update-nya gitu kalau banyak yang mau kalian bisa komen-komen di bawah, nanti aku akan buat di next video mm -hmm. Warna seperti ini akan cucok buat kalian yang suka kayak uh, makeup bold atau gothic makeup gitu Karena bener-bener dark ya untuk warnanya tapi kesannya juga nggak membuat muka aku kotor jadi aku rasa sih ini juga masih cocok untuk semua skin tone ada yang punya juga nggak nih untuk shade yang 50 ini? komen-komen di bawah Oh ya yeah, btw kemarin ada juga yang nanya ini aku ngehapusnya pakai apa kalau menggunakan Maybelline Super Stay Matting karena kan dia memang tahan lama. Aku sekarang menggunakan yang Makeover Power Skin Deep Cleansing Up Power yang kayak gini. Jadi ini kayak oil cleansing gitu. Kalian bisa pakai apapun, pokoknya yang base-nya oil atau misalnya yang mau simple sih kayak baby oil itu juga bisa banget. Jadi biar mempermudah aja untuk menghapus lip creamnya. Warna yang kedua ini juga masih warna wine yang gelap dan belum pernah aku coba sama sekali. Yaitu di shade 230 Transformer. Kalau dia dari hinnya memang mirip dari yang 50 tadi ya, tapi ini kayak lebih agak sedikit muda gitu walaupun sih masih tergolong warna bold pastinya dan di sini sih kayak warna keunguannya lebih nampak gitu jadi memang kayak menambah lebih cantik sih menurut aku dan btw untuk aplikator dari Maybelline ini sih pastinya aku suka banget karena dia ujungnya kecil banget udah gitu ada lubangnya yang bisa menyimpan produk jadi untuk seluruh warnanya baik yang tadi ataupun yang ini tuh aku nggak perlu celup lagi sudah benar-benar coveragenya bisa menutupi pinggiran bibirku yang gelap dan hasilnya seperti ini untuk shade yang 230 masih dengan warna plum red wine kayak gitu dan setelah lihat perbandingannya nih kira-kira kalau kalian lebih pilih yang shade 50 atau 230 dan warna yang ketiga masih dengan warna hint merah keunguan dan uh, di sini sih sebenarnya aku udah pernah coba kemarin karena kebetulan keluar di series zodiac editionnya nih kayak gini yang aku punya. Cakep banget buat packagingnya ya Ini adalah shade 115 Founder Mungkin ini juga udah banyak yang punya karena termasuk warna bestseller nggak sih? Pas diaplikasikan di bibirku, teksturnya sama, masih creamy, lembut, udah gitu juga kerasa lembab. So, finishnya sih menurut aku walaupun matte kayak masih nyaman aja di bibir, nggak memperjelas garis-garis bibir aku juga so buat kalian yang tipe bibirnya gelap, bibir kering, bergaris-garis aku rasa akan cocok ya menggunakan lip creamnya Maybelline ini dan untuk ketahanannya sih nggak usah dipertanyakan ya super duper tahan asalkan kalian di awal nggak usah menggunakan lip balm menurut aku jadi kayak uh, tekstur dari Maybelline ini sih udah cukup melembabkan kalau yang di balm tuh malah nanti jadi kurang tahan lama sih dan buat aku untuk warna pink keunguan dari 50, 230 dan 115 ini sih aku paling suka yang 115 karena kayak masih kelihatan yang fresh aja, nggak terlalu gelap gitu. Jadi muka aku nggak galak-galak banget. Gimana menurut kalian? Oke, sekarang warna keempat ini juga yang banyak banget kalian rekomendasikan buat aku coba dan swatch di warna yang tergolong boldnya Maybelline, yaitu shade 245 Shaker atau Saker. Ya, pokoknya yang kayak gitu tulisannya kalian bisa lihat sendiri. Nah, menurut aku ini tuh warnanya memang kayak warna merah, tapi ada percampuran coklatnya gitu. Jadi bisa dibilang sih masih cukup warm, nggak terlalu yang kayak jedar banget. So bisa dijadikan salah satu referensi juga. Kalau misalnya kalian pengen pakai warna merah, tapi nggak kelihatan yang apa ya cetar banget gitu, kayak masih natural, tapi bold ya kayak gini lah. Jadi menurut aku ini kayak cocok buat acara-acara formal atau kalian yang kerja kantoran kayak nggak terlalu menor juga ya say. Buat kalian yang udah punya nih shade 245 kayak gimana di tipe skin tone kalian yang light, medium ataupun yang sawo matang kalian bisa sharing dengan komen-komen di bawah. BTW untuk lip cream yang Maybelline ini walaupun di awal agak terasa lengket setelah ngeset dia transfer proof ya sama sekali nggak rawan nempel-nempel. Kayak misalnya kita pakai masker, makan, minum itu pastinya dia tahan lama Warna selanjutnya masih dari hint kemerahan tapi ada percampuran dengan orangenya nih Yang menurut aku kayak paling bold gitu Sebenarnya merah orangenya Maybelline tuh ada beberapa tapi ini yang kayak paling gelap Yaitu di shade 117 Groundbreaker Baru pertama kali juga aku swatch di bibir aku, kayak bener-bener warna merah orange yang uh, masih mendominasi warna merahnya sih. Jadi lebih terkesan bold dibandingkan yang kemarin ada kan merah orange juga yang global trotter atau global trotter. Aku lupa sih pokoknya 135 kalau nggak salah. Itu kan warna merah orange juga, tapi di 117 ini sih lebih bold menurut aku. Sebenarnya sih ini akan kelihatan fresh untuk cool undertone ya, tapi sepertinya untuk semua skin tone juga akan cocok tergantung selera ataupun kepedean aja. Sepertinya warna-warna begini yang paling cocok untuk ngelabrak pelakor ya, saya Karena bener-bener kayak keren banget gak sih warnanya dan akhirnya ini dia warna yang terakhir dari series botnya Maybelline Superstay Matte Ink yang paling aku suka memang makanya aku taruh terakhir aja dan udah aku coba beberapa kali juga aku sering mention mungkin kalian udah tahu ya shade apa yes ini adalah yang 295 downlast ini dari seri red editionnya yang paling aku suka karena dia tuh merah marun tapi nggak terlalu yang segelap itu jadi di muka aku tuh masih kelihatan fresh kelihatan cantik aja, nggak serem ya saya karena kan biasanya kalau aku pakai warna yang terlalu bold tuh kesannya galak tapi kalau ini, hmm cantik aja kayak gigi juga terlihat lebih putih nggak sih? pokoknya untuk warna yang 295 downless ini menurut aku bisa cocok di semua skin tone karena masih warm juga. Udah gitu kalau misalnya dipakai daleman ombre ini juga cantik banget. So gimana menurut kalian? Ada yang suka juga dengan warna 295 ini? Komen-komen di bawah. Oke okay, itu tadi untuk beberapa warna boldnya dari My Brain Super Matte Ink yang aku coba. Dan kira-kira dari semuanya nih favorit kalian shade warna apa bisa komen-komen di bawah. Um, sebenarnya sih aku juga udah pernah nih ngebahas beberapa warna merah dari seri rednya. Jadi kalau misalnya kalian lagi cari nih Warna merah selain downless tadi aku udah pernah review lengkap di videoku yang ini Atau pastinya nanti aku akan kasih link di deskripsi bawah ya Untuk semua varian Maybelline Super Stay Matting yang pernah aku review Jadi kalian bisa langsung pilih-pilih aja ya di situ. Dan akhirnya selesai sudah untuk video kali ini Semoga informasinya bisa bermanfaat dan membantu Khususnya buat kalian pecinta makeup bold nih, semoga bisa dijadikan salah satu referensi swatches juga untuk menentukan warna mana sih yang paling cocok buat kalian. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka pastiin untuk klik tombol like dan sampai ketemu lagi. Bye.